Halo guys, selamat datang di Cuk Bro Channel. Kali ini saya dan teman-teman lagi wing bareng di Harapan Indah Bekasi nih guys, dan akan mengcompare kamera dari drone-drone aerial besutan DJI ini. Yang pertama adalah DJI Mavic Pro Platinum, lalu DJI Mavic 2 Zoom, DJI Mavic 2 Pro, dan yang terakhir DJI Phantom 4 Advance. Oke, langsung aja guys, kita terbangkan drone yang pertama, Mavic Pro Platinum. Mavic Pro dibekali kamera dengan optical sensor 1,2,3 inch CMOS, total pixel 12,71 megapixel, valid pixel 12,35 megapixel. Dengan occlusion transmission teknologi ini, nyaman banget untuk diambil shoot-shoot tanpa khawatir nge-lag atau patah-patah. Buktinya di perkuatan begini terbukti nih, DJI Mavic Pro sama sekali nggak nge-lag dan hasil footage pun oke banget. Sekarang saatnya terbangin Mavic 2 Zoom. Hampir sama proses dengan Mavic Pro, Mavic 2 Zoom ini dibekali kamera dengan sensor 12 megapiksel, 1/2,3 inch dengan zoom hingga 4 kali, termasuk zoom optik 2 kali, 24 sampai dengan 48 mm. Mavic 2 Zoom ini dilengkapi dengan Occlusion 2.0 Transmission Technology, lebih maju dari Occlusion yang terdapat pada Mavic Pro. Untuk kualitas video, cek sendiri ya guys, gimana nih menurut kalian? Mode video pada Mavic 2 Zoom ini hanya ada pilihan Dash and Like loh. Entah kenapa nih, selalu aja DJI yang ngurang-ngurangin fitur, padahal DJI Mavic Pro pilihan modenya banyak banget dan lengkap. Oke, tiba saatnya Mavic 2 Pro mengudara guys. Om Roy lagi siap-siap nih. Semua udah siap, home point sudah dapat. Gas! Kualitas gambar 20 megapiksel, sensor CMOS 1 inch, D-Log dengan 10 bit, video HDR 10 bit, dengan super resolusi foto 48 megapiksel. Wow banget kan? Untuk armadanya sendiri, ini sama persis dengan Mavic 2 Zoom ya guys. Hanya saja kamera yang digunakan jelas sudah sangat berbeda. Kamera DJI Mavic 2 Pro ini merupakan produksi Swedia. Merupakan kamera Hasselblad yang mempunyai desain simple dengan kualitas gambar yang memadai guys. Kalau di Mavic 2 Zoom cuma ada mode display light, untuk Mavic 2 Pro hanya ada mode D-Log-nya. Lagi-lagi DJI begini nih. Sekarang saatnya saya terbangin Phantom 4 Advance. Transmisi teknologi yang dipakai beda sama Mavic nih guys. Phantom 4 Advance ini masih mengandalkan light bridge untuk transmisi gambarnya. Jadi ya agak senyaman Mavic tentunya. Di jangkauan distance 150 meter aja udah kelihatan patah-patah VV-nya.
Tapi dari spek kameranya nggak main-main nih guys. Cek sendiri nih videonya. Kamera yang digunakan Phantom 4 Advance ini sama persis dengan yang digunakan Phantom 4 Pro. Hanya saja perbedaannya ada di sensor. Yang dimiliki Phantom 4 Advance ini tidak sebanyak Phantom 4 Pro. Juga transmisi yang digunakan Phantom 4 Pro juga sudah OcuSync sama seperti Mavic Pro. Nah sekarang berikut head to head komparasi dari keempat drone ini. Terbangkan secara bersamaan di jam yang sama dengan resolusi yang sama 4K di 30 frame per second. Selamat menikmati guys. Okay, thank you for watching this video. See you and don't forget to subscribe and like this channel. Bye bye.